Nih. Terima kasih. Bang, kaki Tati sakit. Kok masih ngurusin burung sih? Iya, iya. Lagian lu pakai jatuh segala sih. Kenapa sih kok bisa jatuh? Kok abang malah marahin Tati? Iya, maaf. Tadi kenapa? Jangan diguyur. Bisa mati kedinginan tuh burung. Ah, kata Babe, kalau saya sembur takut keluar penyakit. Lu kan bisa sikat gigi dulu. Ah. Kopi gua. Be, apa lagi? Itu kopinya. Cangkir di sini. Si Omar taruh di sini. Aki-aki. Apa? Tis. Antar gua ke rumah Cisodik. Maaf, Be, saya mau ke pangkalan. Gua bayar double. Bener, double setengah. Tarik. Bang. Hah? Kayaknya seharian ini abang ngurusin burung mulu. Cemburu lu ya? Ini burung, Tati. Bukannya cemburu, Bang. Tapi ini udah siang. Ngojeknya kapan? Ya bentar. Ini kandangnya kotor. Kasian. Katanya kalau kandangnya kotor, suara burungnya jadi aneh. Percuma Abang beli burung mahal-mahal. Mau kemana lu? Biarin aja. Kalau Abang nggak mau ngojek, biar Tati yang ngojek. Bisa naik motor? Enggak, tapi daripada abang gak ngojek, terus kita gak punya uang, terus kita gak bisa makan, biarin aja, Tati jatuh, helmnya pecah, palanya bocor, mati. Iya, abang ngojek. Apa sih? Rambut Tati ketarik. Oh iya. Pelan-pelan sayang, udah, jaketnya. Oh, lu tungguin gua ya, jangan kemana-mana. Lama nggak be? Kagak. Nggak lama. Kagak tahu, lama apa kagak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa lu jawab? Maaf, refleks. Waalaikumsalam. Maaf, Neng. Salamnya udah keburu saya jawab. Babe, silakan masuk, Be. Iya, iya. Jak. Hah? Kenapa lu? Kayak lagi mikir. Emang gua lagi mikir? Tumben. Heh, gua juga tiap hari mikir. Gue tahu. Paling lu mikirin duit. Ya kan? Standar. Wah, salah. Kali ini gua kagak mikirin duit. Mikir apaan lu? Burung di rumah udah gua kasih makan belum ya? Bentar ya, Be. Bapak saya masih di kamar mandi. Masih lama? Tadi waktu Babe bilang assalamualaikum, bapak saya baru masuk kamar mandi. Oh gitu ya. Ya udah, kalau gitu gua tunggu di sini aja dah. Iya, Be, silakan. Perasaan tenggorokan kering banget ya. Saya ambilin air putih, Be. Masa air putih doang, kopi dong. Iya, Be. Bentar, Be ya.
Emangnya ada orang yang mau beli burung lu? Ada dong, kan burung gua bagus. Emang burung lu bisa apa? Udah gua ajarin bersiul. Siulannya gimana? Ah, dasar gatal, ngeliat perempuan main suwil aja. Udah, gua mau balik, mau periksa burung gua. Gini, gua kemari mau nanya sama lu. Iya. Mau nanya apaan? Kira-kira permisi. Gua baru aja mau ngobrol. Ngapa lu? Maaf, Beh. Saya kebelet. Lah kalau kebelet ngapa kasih tahu gua? Saya enggak ngasih tahu Babe, tapi Babe Sodik. Kalau manggil gue pakai Haji. Haji Sodik. Maaf, saya makin kebelet. Boleh numpang ke belakang? Iya. Ayo masuk. Kasih. Tadi mau nanya apaan? Bocah sih ganggu. Gue jadi lupa dah tuh mau ngomong apaan. Ojek, ayo naik. Ngapain lu? Enggak, cuma mau lihat aja. Tuh, kan bener. Bener apa? Makanannya habis. Makan. Apa lu, Yang? Jatuh. Ya kalau jatuh ya bangun lagi. Iya. Kalau lu tanya sama gue soal warga setuju apa kagak lu jadi ketua RW, gue rasa gimana? yang pasti lu mesti deket sama warga lu. Tahu permasalahannya dan tahu apa warga itu maunya. Permisi. Begitu Im kira-kira. Paham lo? Gue jadi lupa dah tuh apa yang lo omongin. Bocah mundar mandir aja sih ganggu. Percuma gue ngomong. Aduh. Bang, pelan-pelan dong, Bang. Iya, ini juga udah pelan-pelan. Bang, ingat nggak waktu dulu Tati sering banget pijitin abang? Abang baru kali ini pijitin Tati. Iya. Bang, dengerin nggak sih? Enggak, abang nggak denger suara si Rocky. Lu denger kagak? Ntar gua dulu. Ayo cepetan. Nih.
Terima kasih. Bang, kaki Tati sakit. Kok masih ngurusin burung sih? Iya. Lagian lu pakai jatuh segala sih. Kenapa sih kok bisa jatuh? Kok abang malah marahin Tati? Iya, maaf. Tadi kenapa sampai bisa jatuh? Tati lagi periksa gas. Gasnya Tati angkat. Ternyata abis. Tati kepleset terus jatuh. Oh. Gua tahu kenapa si Rocky 4 dari tadi kagak bersuara. Abang kan pulang mau ngasih makan dia. Abang! Tis, sering-sering aja lu ditolak. Biar gue bisa makan nasi gratisan terus. Kata papa saya, gak boleh mendoakan hal jelek seperti itu. Siapa yang berdoa jelek? Kan kamu tadi bilang, kalau saya biar sering-sering aja ditolak. Gue cuman bilang, semoga gue bisa makan nasi gratisan terus.